Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, sahabat trader di luar sana. Balik lagi bersama saya, Religi MS, trading analyst dari PT Didimes. Oke, gimana kabarnya sahabat trader? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan profit maksimal, oke? Karena balik lagi, yang namanya bisnis, kita butuh yang namanya itu keuntungan. Tapi dalam dunia trading, untuk mendapatkan keuntungan itu ada beberapa cara yang harus kita persiapkan. Balik lagi, bersama Didimex, kita sebagai pusat edukasi bisnis trading forex yang akan membantu bapak ibu semuanya atau sahabat trader dalam hal bisnis tradingnya. So, jadi buat semuanya, kalau misalkan pengen tahu lebih detailnya itu bisa langsung aja datang ke kantor kita ya di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Setiap Rabu dan setiap Jumat itu ada acara lab trading atau lebih ke trading bareng. Oke, seperti biasanya kalau misalkan ketemu saya, ini kita akan membicarakan tentang daily materi di YouTube ini, di YouTube Didimex Official. Jadi jangan di skip, langsung aja kita lihat ke analisa hari ini. Adapun temanya adalah saya ingin memberikan informasi cara scalping yang baik atau misalkan cara mendapatkan cuan di teknik scalping. Oke, ingat scalpingan nih. Oke, langsung aja kita lihat ke market. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk berbicara tentang scalping adalah kita akan menurunkan time frame ya. Karena kalau scalping itu gak mungkin kita menggunakan time frame yang besar, monthly, weekly, daily, itu akan dihindarkan. Jadi time frame yang digunakan untuk scalping itu bisa mulai di M30, oke, atau di M15, atau di M5, bahkan di M1. Jadi klasifikasinya adalah M atau minute 30, 15, M5. Kita ini akan ambil time frame yang sedangnya saja, di mana itu ada di time frame M15 untuk titik entry kita. Nah, saya pribadi biasanya scalping itu di VRXAU USD ya. Nah, time frame udah selesai, lanjut kita masuk ke ranah indikator. Nah, indikator yang saya gunakan kalau untuk scalpingan biasanya, karena saya tidak terlalu melihat tren juga, kalau misalkan pengen lebih enak itu teman-teman bisa gunakan indikatornya itu adalah Bollinger Band. Klik sini. Ini gak perlu dirubah apapun, ya. Ini cukup masukin aja, kalau warna terserah mau warna apa, mau ditebelin juga boleh. Cuma ini periodenya 20. Kita klik, tekan oke, keluar. Oke, ini kayaknya jangan merah deh. Kita coba ganti ke hitam. Oke, biar kelihatan dulu. Sip. Oke, nah. Sekarang kita udah bisa masuk ke scalpingan nih. Scalping apa yang bakal kita lakukan? Pertama tadi time frame, yang kedua adalah penggunaan indikator. Cukup menggunakan satu indikator, di sini saya pribadi menggunakan indikator Bollinger Band. Dan yang ketiga adalah waktu yang cocok untuk scalping. Oke, karena video ini dibuat adalah di sesi Asia atau di pagi hari, biasanya untuk scalping itu bagus digunakan di sesi Amerika atau kalau di kita itu di pukul 19.30 ya, pas pembukaan sesi Amerika dan seterusnya gitu loh. Jadi di jam 7-an habis isa itu kita udah bisa melakukan scalpingan, dan itu terserah mau masuk berapa entry, mau kayak gimana itu terserah, karena harga emas atau USD fluktuasi harga tertingginya atau volatilitasnya lebih tinggi itu di sesi Amerika. Oke, langsung aja caranya kayak gimana untuk menggunakan indikator ini secara scalping. Udah menggunakan taper M15, udah ada Bollinger-nya, anggap ini sesi Amerika. Tugas kita adalah dalam trading itu cuma ada dua pilihan, buy or sell, beli atau jual. Maka yang harus kita lakukan adalah nih, buy ketika di Bollinger lower band di bawah ini dan sell ketika ada di upper band. Dua titik kunci itu. Ini bisa dicoba ya bareng-bareng. Ingat, buy di sesi Amerika, buy di lower band dan sell di upper band. Jadi kalau misalkan harga emas ada di middle band, di tengah-tengah, apa yang harus kita lakukan? Bisa gak itu dijadikan titik entry? Jawabannya bisa aja, tapi tidak begitu valid karena kita harus melihat dari titik candlestick-nya. Tapi yang bakalan valid itu lebih tepatnya adalah seperti ini. Ketika dia ada di upper band, kita ambil sell dengan take profit middle band. Dan ketika dia ada di lower band, kita ambil buy dengan take profit di middle band. Sell lagi,
terus sell lagi, dari sini kita buy, seperti itu. Di tengah bisa gak, di middle bisa gak ambil titik-titik? Jawabannya bisa seperti ini. Kalau misalkan dia ada di atas middle band, berarti yang harus kita lakukan adalah buy middle band, take profit upper band. Kalau ada di bawah berarti apa? Sell middle band, take profit lower band. Kayak gitu aja ya. Jadi ini nih, ini kita dibuat simple, harusnya sahabat trader yang nonton video ini harusnya langsung paham dan bisa dipraktekkan. Di sesi Amerika, pakai Bollinger Band, ketika dia ada di bawah ini, pakai time frame M15, buy, sell, oke? Ini saya tulis, biar gak lupa dan tolong diperhatikan buat semuanya. Di sini kita akan melakukan transaksi buy, oke? Good. Nah, dan di sini kita akan melakukan transaksi sell. Nah, good ya. Udah ya. Sesimpel ini. Buy dan sell, karena pilihannya cuma dua itu. Apakah menggunakan pending order? Jawabannya gak perlu, karena scalping itu time frame M15 ambil 2-3 poin ya, kalimatnya ingat 2-3 poin dari titik entry kita, cut profit 2-3 poin cut profit 2-3 poin cut profit. Dan gak validnya gimana? Ketika misalkan kita melakukan transaksi sell di sini dan dia candlenya ada di atas ini, cut loss. Oke, bikin close candle di sini, cut loss. Kenapa? Karena itu tidak valid, berarti tidak sesuai dengan technical plan kita. Begitupun sebaliknya, ketika buy, candlenya ada di bawah atau keluar dari middle band, ada keluar dari Bollinger Band, cut loss aja. Nah, itu ya caranya ya. Jadi, sekali lagi saya simpulkan, buy lower band, sell upper band. Pakai time frame M15 dan tradinglah di sesi Amerika. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga bisa diaplikasikan oleh sahabat trader di luar sana bareng-bareng. Dan yang pengen belajar lebih detail, silakan datang ke kantor kita di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Dan bisa langsung ketemu saya. Tanya di resepsionis, ketemu dengan Master Religi. Sekali lagi, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.